Bersama saya Henry di Inner Channel. Sebagai masyarakat, hendaknya kita berpikir positif dan optimis menyikapi COVID-19. Berikut kami sampaikan hikmah COVID-19. Hikmah COVID-19. Terima kasih engkau telah mengajarkan kami untuk kami dapat hidup berperilaku hidup sehat. Terima kasih engkau telah mengingatkan kami untuk pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Terima kasih engkau telah mengingatkan kami, menyadarkan kami untuk mempraktekkan etika batuk. Terima kasih engkau telah menyadarkan kami agar kami tetap memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar kami. Terima kasih engkau telah mengingatkan kami pentingnya olahraga untuk meningkatkan imunitas tubuh. Terima kasih COVID-19. Tidak hanya itu, masih ada hikmah COVID-19 lainnya. Mari kita simak. Tidak hanya itu, COVID-19 juga sudah membuat masyarakat Indonesia semakin dekat dengan anggota keluarganya masing-masing. COVID-19 mengajarkan kita, mengingatkan kita pentingnya gotong royong dengan sesama. COVID-19 juga menuntut kita untuk tetap berpikir kreatif dan produktif saat berada di rumah, sehingga kita tidak bosan dan terus melakukan karya di rumah. Terima kasih COVID-19. Dalam momen ini, masyarakat sangat penting untuk memiliki sikap positif dan hati yang gembira. Hati yang gembira tidak takut, tidak panik, mendukung imunitas tubuh kita untuk terus membaik dan tidak mudah terpapar atau terpajan, tertular dari COVID-19 karena imunitas tubuh kita yang baik. Salam sehat, berani melawan COVID-19. Demikian hikmah COVID-19 yang dapat kami sampaikan. Saya Henry dari Inner Channel. Jangan lupa untuk di-subscribe YouTube channel kami, Inner Channel. Jangan lupa di-like videonya, jangan lupa di-share videonya. Dan tentunya, saya berdoa untuk teman-teman yang sudah menonton, sudah like, dan sudah share video ini, diberikan kesehatan dan selalu dijauhkan dari COVID-19. Terima kasih.